dulu sebelum kita berlayar. Mas, ada water plan. Jadi rencananya hari ini harusnya berlayar, tapi karena katanya ombaknya tinggi, jadi mungkin besok, semoga. Semoga. Semoga besok kita bisa berlayar dan selamat. Nah, hari ini keliling-keliling kotanya dulu ya. Yang lagi nyoba tuh. Apa itu? Yang bergoyang. Ya, selamat. Bisa, ya. Karena agak jalannya agak jelek. Jadi saya memutuskan untuk jalan kaki. Ini kita para pejuang jalan kaki, halo. Kita memutuskan jalan kaki ya. Cuman sedikit di jalannya. Hanya agak-agak. Gimana tadi naik motor? Oh, ternyata di bawah itu banyak motor. Ternyata juga yang bawa motor. Ini pantai pertama yang kita kunjungi tadi naik motor, namanya Pantai Wejuru. Di belakang saya banyak kapal yang lagi pada jadi kita naik motor dari arah sana. Kita mau jalan dulu. Ini lagi mau tanya-tanya sama pelaut yang ada di sini. Kira-kira kita bisa melaut nggak ya? Soalnya kan kemarin katanya nggak bisa karena ada badai atau angin. Arus laut lagi tinggi. Jadi kita jalan tuh bagus. Banyak banget kapal di belakang itu. Jadi gimana tadi hasil ngobrol-ngobrol sama yang punya kapal? Ya. Jadi untuk hari ini sebenarnya bisa karena sudah agak cerah. Oh, udah mulai bisa ya? Ya, anginnya ya? Juga sudah nggak terlalu kencang seperti kemarin. Terus kita bisa gunakan speedboat-nya atau kapal juga bisa. Mau satu hari atau dari sini juga kita bisa ke Pulau Bidadari untuk bisa menikmati sunset atau mau snorkeling, renang-renang.
dari sini mau kemana? Batu Cermin. Mau ke Batu Cermin. Coba kita lihat nanti ya. Kayaknya saya pernah lihat profil. Oke lah, kita pastikan nanti apakah benar Batu Cermin itu dalam goa. Kita mau lanjut lagi ke Goa Batu Cermin. Anos. Bye bye Pantai Pecicu. Mana motor kita? Ini motornya kita, ini menyewa parkir. Kita sewa ini berapa sehari? 75. Kita sewa motor ini 75.000. Kita mau lanjut lagi ya. Dadah. Kita mau lanjut ke Goa Rangko. Rangko? Rangka. Itulah Rangko. Tadi salah jalan ke sana itu, jalannya sudah buntu. Jadi kita mau coba cari jalan yang lain lagi. Masih bersama kita dan rider terbaik kita. Ini ada. Kapalnya udah ada di ujung sih, cuman jalannya agak serem, jadi kita serahkan pada ahlinya, mending Rian turun biar ahlinya aja. Ini mas ya, iya, oke. Wow, jagoan. Wow, beda memang kalau ahlinya, dan dia berhasil. Baiklah, kita lanjut dengan jalan kaki. Ayo Ri, jalan kaki Ri. Kita mau jalan kaki dulu. Jadi kita memilih jalan kaki, motornya dibawa sama si kakak. Berhubung karena jalannya jelek, jadi lebih aman kalau kita jalan kaki. Gimana? Lebih aman kalau kita jalan kaki ya. Jalannya parah ya. Mana motornya kita? Ya, langsung bawa motornya. Oh. Langsung dibawa aja enggak motornya? Dibawa katanya, bukan dinaikin. Saya coba lanjut aja jalan. Biar mereka yang naik motor. Lari! Udah sampai. Lanjut, Mbak, lanjut. Sudah sampai itu kapalnya, kita mau sewa, mau bawa kita ke Goa Rangko. Iya, satu-satu naik. Oh ya ampun, ini well prepare banget temennya kita nih, bawa cemilan. Apa nih namanya? Nastar. Mau lebaran di laut. Aduh, diklete bawa kue ya. Ini pas banget kita lapar tadi setelah naik motor setengah jaman. Gimana rasanya? Antara nikmatnya nastar dengan perut yang dari tadi sangat lapar. Baiklah, kita mau menuju ke Goa Rangko.
kita naik kapal, naik perahu, naik boot, apa sih ini? Naik boot ya, iya. Tapi ini nggak pakai basah-basahan kayaknya. Lebih. Ini, oke lah. Kita berempat aja naik boot ini, per orangnya bayar 100.000. Dan di belakang saya udah kelaparan. Dia lagi nikmati nastar. Oh, ternyata jalannya ngadep sana. Jadi kita harus berputar ke sini. Dah. Sepatu, oke. Kita mau turun. Au, panas. Panas. Kita nenteng sepatu soalnya tadi nggak ada rencana mau langsung ke sini. Ya iyalah namanya air. Aduh. Tolong aku kakak. Ah, enaknya airnya segar. Mendaki lemah. Gunung, lemah. Lewati lembah, lemah. Kita beli tiketnya di mana tadi katanya. Ada satu yang takut loncat, ini masih di belakang. Ini karena kita nggak ada rencana mau langsung nyebrang, main air. Jadi tadinya perlengkapan yang udah kita bawa itu kita nggak bawa. Jadi langsung nenteng sepatu. Kita mau langsung iya ya, jadi kita menemukan cara praktis, kita titip duit aja langsung untuk dibeliin tiketnya. Satu orang berapa? 20.000. Jadi satu orang 20.000 beli tiket untuk masuk ke dalam goa. Oke. Aku juga nggak ada 20, tiada, tak ada. Kirain tadi ada ATM, nggak ada ATM terus. Oke. Oh nanti kan mau bayarnya kan nanti kan? Nanti kan tadi katanya. Kan nanti itu Om bilang. Ya Om bayar yang kapalnya nanti dah. Ketemu di Labuan Bajo kan? 80 ya semua. Kalau 80, jadi kita udah bayar. Kita mau langsung naik. Begitu. Enggak usah, Bu. Lumpur ya. Lumpur. Ya udah jalan saja, kita ikutin. Siapa namanya? Aidar. Aidar? Aidar? Aidar. Oh. Kita ikuti saja Kak Aidar di depan itu memimpin jalan. Oke. Mari kita jalan. Jalannya memang lumpur. Licin, jadi memang sebaiknya lepas sepatu. Jauh nggak jalan? Oh, nggak apa-apa. Makasih ya. Jauh nggak? Jalan. Dekat sih katanya. Jadi kita jalan saja. Oh, oh.
agak tajam batunya. Jadi ya, becek-becek bergembira. Oke. Kita ini agak berlumpur jalanannya. Hai Rian. Tuh, teman-teman saya masih di belakang. Kayaknya lagi berjuang untuk naik. Tetap jalan aja, pelan-pelan. Soalnya ini agak licin, agak becek gitu. Terus ada batu-batu. Apa ini yang tajam-tajam, Ri? Batu karang. Ada batu. Batu karang yang teguh. Wah, pemandu kita hilang. Di situ. Jalan, mari kita jalan. Kita ikutin, masuk ke sini. Jadi jalannya itu seperti ini. Jadi banyak yang tajam-tajam begini batunya. Tuh, jadi harus hati-hati dan jalannya harus. Oke, tuh lagi, tuh ini harus hati-hati sampai di sini, tuh, hop, hop. Oke, ini jalanan, wow, makin berbatu. Makin ke atas itu makin berbatu. Ada sedikit nanjak, sedikit aja sih. Terus kemudian jalannya datar lagi. Cuma tantangannya itu karena di sini banyak batunya dan agak-agak tajam gitu. Iya. Oke. Banyak. Nah, kayak gini kan ada jalan becek. Jadi harus kita hindari. Masnya sih udah, tuh si kakak udah di depan sana, dia udah terbiasa jalan lewat sini. Kita lihat teman kita yang lagi berjuang. Ada sendal gunung kita bawa. Dan sendal gunungnya kita tinggal di nginapan, soalnya tadi gak ada rencana mau langsung ke sini. Kita pelan-pelan. Aduh, kakiku. Iya. Iya, licin dan enggak tajam. Gitu batunya. Jadi, ini. Pelan-pelan gitu lah. Juang. Hati-hati ya. Becek. Terus agak licin. Bagaimana pasukan yang di belakang? Aman kah? Kita yang kelihatan. Bisa? Eh, mama. Izin. Oke. Mana goanya? Oh, ini. Terus masuk ke dalam kita. Wow. Gelap gitu? Oh, ada lampu. Serius kakak ini bohong. Bisa berenang. Wow. Iya. Coba foto-foto orang. Iya, Rian lagi berusaha turun. Tapi dia tidak berpikir untuk naik. Kloter pertama. Wow. Oh, ada orang berenang lah. Ada lah. Rian lagi mengamati goa. Tuh. Agak dibantu. Ganti bajunya mana? Mau berenang. Langsung nyebur. Aduh, panik sus. Tusuk.
Kita lagi mau ganti-gantian pakai sendal. Tuh Rian lagi ngamatin, dia lagi mikirin mau berenang apa enggak, Ri. Jadi gimana Rian, hasil pengamatanmu? Tidak takut kalau kamu iya. Enaknya tuh. Iya. Ini tempatnya kayak gini. Jadi kita akhirnya sudah sampai di Goa Rangko. Tadi nyebrang pakai boat. Nah, penampakannya seperti ini. Itu di belakang sudah ada yang berenang-berenang. Tuh, dan di sini ada tangga-tangga batu gitu untuk turun ke bawah, jadi agak licin. Agak licin karena banyak lumpur, terus batunya itu juga agak tajam. Kita lagi di Goa Rangko sama Mas yang dirahasiakan ya. Ya, silakan kalau mau nyelam ya, Mas. Iya, itu. Saya ditinggal.